Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Kai Bahar tak nak beli kereta lebih selesa naik LRT. Siapa sangka penyanyi Kai Bahar rupanya tidak mempunyai kereta dan lebih selesa menggunakan pengangkutan awam jika mahu kemana-mana. Menurut penyanyi berusia 27 tahun itu, dia merasakan tidak keperluan untuk dia membeli kereta dan tidak kisah menaiki transit aliran ringan jika mahu kemana-mana. Saya tidak melihat ada keperluan pun membeli kereta baru karena tidak kisah menggunakan pengangkutan awam seperti LRT untuk kemana-mana. Malah peminat pun memang tahu saya sering menaiki LRT. Ada saya kongsikan video dalam Instagram peminat. Saya tak ada kemahuan nak beli kereta sebab tak tahu untuk apa atau mahu pergi kemana katanya. Kata Kai lagi jika ada urusan kerja penting dia akan dijemput oleh pengurusnya atau lebih selesa menggunakan khidmat e-hailing. Jika ingin pulang ke kampung pula, dia akan menaiki perkhidmatan kereta api Tanah Melayu karena lebih menyenangkan daripada kapal terbang. Perjalanan ke Perlis ambil masa sekurang-kurang 5 jam untuk sampai. Saya dah biasa pulang ke kampung naik kereta api. Saya seorang yang muda. Misalnya bagi saya naik kereta api lagi senang daripada penerbangan. Nak ke lapangan terbang dan makan masa. Sampai di sana kena tunggu lagi. Sudahnya sama saja. Tetap 5 jam juga tempo perjalanan yang ditempuh katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.